Ajmain. Ya Allah ya Rabbi, nanti pengajian kamu malamnya, apapun yang kamu bicarakan, bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bermanfaat keselamatan kamu dan keluarga kamu, benar beri hidayah, benar buka pintu taubat, dan beristiqamah dalam berbuat ibadat, dan baik kamu jalani segala wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan terpaksa insyaallah. Lagi yang pegah dalam Al-Quran, aqimi salah, tetap tayang semayang walaupun dalam keadaan golom kusyung ate. Walaupun dalam keadaan dia katanya golom teruk pada tingkat kusyung yang lagi kusyung urung-urung yang ka maklum. Ka. Yang pertama nyampai pertanyaan. Assalamualaikum abia lun nak tanya ngabia batro ne kiban hukum sidro ayah yang berencana menikah lain sedangkan maklun mantang udit. Tak gawat. Jino keadaan ji ayah lun lagi haik le ke kalon maklun. Tapi gopnyan sabi gepegah ba urang lingka nenek mengkawin lain. Ne tolong jawab abia sebab ati lun dalam rantau sabi gelisah oh wate lun pikir kampung. Jadi mano ada orang tua. Menya memang ayah getanyo genek mu keluarga lain, genek mu kawin lain, tanyo anak hanapat tatulak, hanapat talawan ayah getanyo kebek ge mu kawin lain. Tetapi le getanyo anak yang ka dewasa cuman bisa tabi arahan kepada orang tua yang lebih bijak yang bek dadedet menya dadedet mak dadedet ya tetap tanyo je ka anak durhaka. Cuman kiban tacok sikap tanya wana wate tak dengar ayah tanya kena mengkawin lain sedangkan mak tanya mantang udip lagi biasa. Mandum tanya wana kepingin ayah dan mak katanya udip tentram bahagia berdamai sentosa dalam keluarga. Cara jih laginya punya menurut tangyang dengan pandangan agama. Ayah tanya gemuk keluarga sabotri ana masalah yang penting katanya buat adil dengan aturan agama. Olehnya yang kedua, tanya anak hanjir tadang ke hakim untuk tabi keputusan ke mak ataupun ke ayah. Tetap tanya tadang tengah, jih redih ma, retna wayah, man putra yang kepegah lima, putra yang kepegah li ayah, tanya hana hak memberi keputusan. Sebab wate tadang rat ayah temerka ke tanya rat mak, dan ahwate tadang rat mak dan mereka tanya dengan dia. Yang butuh bagi ban. Mudu'a bahawa Allah Ta'ala benar beri yang jeroh kepada keluarga tanya. Yang jeroh kepada mak, yang jeroh kepada ayah. Andai kata ayah tanya jadah ke mengkawin lain. Dan mudu'a bahawa Allah. Gatnyan buik ke padi. Dengan hukum Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Dan tak pegah bak mak tanya buik ke sabar. Karena punan ni menyemak tanyo getantang yah tahan gebi mengkawin lain geyak tam ataupun gekul lemak tanyo menyen mengkawin ngai nang lain ne cerilu tapi ingat mak tebek lagian mak ne marid menyen draw dan nuju ciri drawan baya drawan nyen rego ni ibadat sebab urineng yang gelake ciri balakau nyen getuk pintu rahmat getuk pintu li Allah Taala kebajikan baik di dunia dan di akhirat. Nah, teman kiban kesimpulan Nabi ya. Yang got kesimpulan menurut lung tanya atau mendoa bahawa Allah Ta'ala benda beri yang jeroh kepada getanya, kepada mak getanya, baik di dunia dan di akhirat. Nah, yang